Bro Bray, kali ini Bunda kembali memberikan hiburan mengenai percintaan Zodiak Cancer energinya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember. Seperti biasa, ini bisa saja terbolak-balik energi yang dealing dengan Cancer. Bunda langsung berdoa, tabe. Bunda kasih semangat bagaimana percintaan kalian Cancer. Energi keseluruhan Cancer di sini. Di sini Cancer, energi kalian ingin melepaskan. Kalian yakin bahwa akan ada suatu kebahagiaan di luar dari permasalahan kalian. Ini yang Bunda tarik, energi Cancer. Kita lihat energi yang dealing dengan Cancer keseluruhan. Di sini mereka masih berusaha healing. Ya, seperti itu energi di sini. Masih berusaha healing, Bro, Bray. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember. Kita lihat yang lajang bagaimana percintaan kalian. Di sini sepertinya kalian sangat bahagia karena kalian sudah lebih banyak mencintai diri sendiri sehingga apa yang selama ini tertutupi, terutama mungkin dalam percintaan kalian atau karir, di sini akan ada suatu apa ya, seperti kesuksesan di sini, Bro Bray. Dan akan ada tawaran, ini akan ada tawaran cinta yang baru dari seseorang, terutama dari elemen tanah, air, dan udara. Seperti itu yang Bunda tarik energinya. Kita lihat lagi yang dealing dengan Cancer. Ini mungkin mantan kalian. Ya, seseorang ini terhianati. Terhianati, seperti itu energinya. Karena di sini ada energi via ketiga, terutama energinya dari tahun 2014. Ada pula di tahun 2020. Terutama energinya di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Mereka terhianati. Bagaimana mereka mengkhianati kalian? Cancer, itu yang Bunda tarik energinya. Justru mereka ingin bersama kembali, terutama dari elemen api dan tanah. Di sini mereka berusaha mencari tahu kalian. Seperti itu energi yang dealing dengan kalian. Kita lihat kartu klarifikasi. Di sini kartu klarifikasi sepertinya kalian akan kebingungan, Bro Bray. Karena kalian sudah move on, kalian mendapatkan cinta yang baru, tiba-tiba mantan kalian berusaha untuk kembali bersama lagi. Itu energi kartu klarifikasi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember. Sini kebingungan kalian dari elemen tanah, udara, dan air. Bila dari elemen api, kalian yakin untuk kembali bersama. Kita lihat kartu yang berpasangan. Yang berpacaran dulu, Bunda sampaikan. Di sini hubungan kalian sebelumnya banyak perbedaan, Bro Bray. Tetapi energi di tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember, justru perbedaan yang selama ini kalian selalu permasalahkan, akan ada suatu kabar baik. Intinya ada kabar baik dari pacar kalian, lelaki maupun wanita. Karena di sini ada pula belum direstui, ada pula masih tersangkut, Bro Bray, tersangkut, mungkin belum selesai mereka berpisah. Tetapi di sini energinya mereka ingin bagaimana hubungan ini ada ke jenjang lebih serius. Ini ke jenjang yang lebih jelas hubungan kalian yang berpacaran, terutama dari elemen api, udara. Bila dari elemen tanah dan air, mereka berusaha menyeimbangi kalian. Ini yang Bunda tarik, yang berpacaran. Bila yang berumah tangga, energi sebelumnya kalian ada permasalahan, terutama mungkin mengenai anak atau keluarga, mertua, orang tua. Justru di tanggal 1 sampai tanggal 15. Kita lanjut lagi. Bila yang berumah tangga, Cancer, sepertinya kalian sedikit ada permasalahan dengan suami atau istri, atau bisa anak, mertua, orang tua. Di sini hubungan kalian akan membaik lagi, rumah tangga kalian.
terutama yang Bunda sampaikan dari elemen udara dan api. Bila dari elemen tanah dan air, mereka masih jaga ego bro Bray, dan sesungguhnya mereka sangat mencintai kalian. Ini energi yang berumah tangga. Jadi suami kalian atau istri kalian sangat luar biasa mencintai kalian. Dan bila kalian ingin tahu apakah ada pihak ketiga tidak bro Bray di hubungan kalian, di energi tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember, kita lihat yang di link dengan Cancer. Di sini hubungan kalian yang berpacaran dulu Bunda sampaikan, energi sebelumnya kalian merasakan hubungan kalian selalu on off. Justru pacar kalian lelaki maupun wanita berusaha bagaimana menyelesaikan masalah mereka di luar dari kalian ya. Problem bisa dalam pekerjaan atau hubungan mereka belum selesai, tetapi kalian sudah berpacaran. Ini energinya ya. Dan akan membaik kembali. Di sini yang Bunda sampaikan tadi dari elemen udara dan api berusaha menyelesaikan masalah mereka di luar dari hubungan kalian bro Bray. Mungkin orang tua, anggap begitu, atau pekerjaan ya. Jangan berpikiran negatif. Bila yang berumah tangga, mereka sedikit naik turun emosi terhadap kalian sebagai istrinya atau suaminya, karena di sini banyak yang harus mereka selesaikan dalam pekerjaan, mengenai ekonomi juga dan kesehatan. Jadi di sini tidak ada pihak ketiga bro Bray, terutama dari elemen tanah dan air. Bila dari elemen udara dan api, mereka memang pekerja keras bagaimana mengharmoniskan rumah tangga kalian agar tercukupi. Seperti itu bro Bray. Jadi semangat semua. Kita lihat kartu klarifikasi yang berpasangan. Ya. Di sini yang berpacaran, hubungan kalian seperti yang Bunda sampaikan, banyak perbedaan, ada pula berpikiran negatif. Di sini apa yang kalian lakukan selama ini, terutama melalui kesabaran, bisa menyeimbangi pacar kalian lelaki maupun wanita, di sini akan membuahkan hasil kesabaran kalian. Begitu pula dalam rumah tangga kalian ya, yang berumah tangga. Bila yang berumah tangga, mungkin kalian sedikit tersudutkan bro Bray, karena anak atau istri, suami, mertua, orang tua. Di sini kesabaran kalian akan ada suatu keharmonisan rumah tangga kalian lagi, terutama yang mengharmoniskan rumah tangga kalian dari elemen air dan api. Bila dari elemen tanah, udara, mereka tahu bahwa kalian pasangan yang sangat sabar, sangat luar biasa kesabaran kalian. Dan di sini mereka yakin, ada keyakinan bro Bray, bagaimana lebih mencintai kalian lagi. Kita lihat kartu yang bermasalah, terutama Cancer, bagaimana hubungan percintaan kalian. Di sini Cancer, sepertinya kalian berusaha untuk meninggalkan semua rasa trauma. Ini ada rasa trauma. Kalian ingin bersinar kembali, terutama dalam karir. Ada pula bagaimana membahagiakan, karena di sini ada anak bro Bray. Kalian ada status janda dan duda di sini. Di sini kalian berusaha bagaimana kalian bahagia, kalian melepaskan semua apa yang terjadi, walaupun hubungan kalian ini masih digantungkan, terutama mungkin hubungan kalian masih digantungkan dari elemen api dan udara. Di sini ada energi dari elemen tanah, air, berusaha bagaimana berkomunikasi kembali walaupun hubungan ini sudah berakhir. Kita lihat kartu yang bermasalah bro Bray, yang dilink dengan Cancer, bagaimana di sini. Di sini hubungan kalian, energinya Bunda tarik di sini dari 2017. Ada pula di tahun 2020 di bulan Agustus kalian mendengarkan kabar bahwa pasangan kalian ada permasalahan dengan pihak ketiga, seperti itu. Tetapi energi di tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember, mereka berusaha bagaimana memperbaiki tali silaturahim bro Bray, dan ingin ada suatu kesempatan kembali di hubungan ini, karena di sini
mereka sudah meninggalkan rasa dengan pihak ketiga. Seperti itu energinya ya. Terutama dari elemen air, tanah. Yang Bunda tarik energi di sini. Bila dari elemen api dan udara, mereka masih berusaha bagaimana menyelesaikan masalahnya dengan pihak ketiga. Lalu mereka berkomunikasi kembali dengan kalian. Itu yang Bunda tarik energi kalian ya, bro bra, atau yang dealing dengan Cancer. Kita lihat dulu kartu klarifikasi yang bermasalah hubungan kalian ya, hubungan digantungkan. Ya, di sini lumbung bro bray, di sini apa yang kalian lakukan selama ini dengan kesabaran, ketulusan ya, dengan berbuat baik, di sini akan membuahkan hasil. Dan penantian kalian selama ini mungkin kalian sudah terkhianati. Ada karena di sini ada pihak ketiga energi sebelumnya. Di sini seseorang ini akan kembali lagi bersama kalian, terutama dari ini ada empat elemen yang kencangnya dari elemen tanah api. Mereka menyadari hubungan ini bagaimana kembali harmonis. Bila dari elemen udara dan air, mereka berusaha, ini ada berusaha mencari tahu keadaan kalian. Lalu mereka ingin menemui kalian. Ini mungkin mereka akan berkomunikasi lagi. Bisa saja kalau Bunda tarik energinya ini, mereka memakai akun yang lain, nomor HP yang lain, menyamar bro bray, tetapi intinya mereka sangat merindukan kalian, kebersamaan seperti di tahun 2017. Ada pula di energi di tahun 2020 di bulan Agustus. Di sini akan ada suatu keharmonisan. Ya, seperti itu Bunda tarik energinya. Di sini ada penyesalan seseorang ini sudah meninggalkan. Ini kalian tidak lagi berkomunikasi, ada energinya sudah 1 tahun. Ada yang berumah tangga digantungkan. Seperti itu energinya bro bray. Ada pula dari 2020 di bulan Agustus kalian diblokir tanpa kejelasan hubungan ini. Berarti di sini akan ada suatu pertemuan kalian, pembicaraan. Sepertinya hanya ini. Tetap semangat bro bray. Tabe tabe.